Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini aku mau unboxing paketan dari Lazada lagi ya guys. Nah, simak videonya sampai habis. Nah, oke, ini dia guys ya, set top box dari Matrix Burger ya. TV3 T2 penerima siaran digital. Bisa dilihat ya, ini ada HDMI, ini terus memorinya 4 MB. Ya, terus ada saluran Wifi-nya, terus bisa untuk YouTube-an juga guys ya. Bisa ada YouTube Kids. Terus ada banyak aplikasi lainnya ya. Oke, kita lihat isinya ya. Tuh ya, ini isinya ya guys. Nah, kita lihat satu persatu ya. Oke, di sini ada remote ya, terus ada free baterai 2 ya. Ini baterai kecil guys untuk remote ya. Tuh, ini merek apa ini, enggak tahu ya. Kita lihat. Nah, ini remote-nya kayak gini guys ya, ada tulisan Matrix-nya. Oke. Terus di sini ada kabel HDMI ya. Terus ada dongle WiFi ya untuk menghubungkan ke YouTube bisa ya. Ini dari merek Sanex ya. Terus ada kabel RCA. Terus di sini ada top boxnya guys, kita lihat ya. Oke, warna hitam kayak gini guys tuh, tapi kelihatannya enggak itu ya guys, mudah-mudahan ori ya, enggak mulus banget gitu, ada bercak-bercaknya guys. Tuh ada tulisan Matrix Burger ya, ini dari depan guys. Oke, terus ada tombolnya juga, ini tampak samping, terus ada ventilasi udaranya juga ya. Oke, di situ ada itunya ya, stiker atau apa ya. Terus ini penampakan dari belakang tuh untuk nyolokin kabel-kabelnya ya, ada HDMI, RCA ya. Terus di sini berstandar nasional Indonesia. Nah, semoga apa ya? Semoga ya barangnya berfungsi dengan baik ya guys. Nah, terus ada kartu garansinya juga. Oh ya, ini aku beli dengan harga 206.000 sekian guys ya. Itu dapat potongan harga ya, karena dapat cashback ya. Aslinya sih 220-an guys. Nah, oke, sekian dulu video unboxingnya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video ya guys. Bye bye.